kaos nih pakai gelasan Benwin. Benwin. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jauk channel. Ketiga bebas, atas bawah bebas. Tadi satu-satu guys. Sekarang penentuan siapa yang bisa lolos berikutnya. Siap. Oke, dengan wasit Bang Bokir. Ini layangan sudah panjang dua-duanya nih. Masih satu balap sebelah kanan. Pak Adi dengan belasan Benwin masih. Masih di atas rumah guys. Masih cari posisi buat jepret. Siapa yang bakal memenangkan ini penentuan pertarungan ketiga. Maju ke pertandingan antara Jay Detil melawan Ricky Pejuang Senyum. Samurai ketemu Benwin. Anang versus Yudi. Angin tipis. Masih bertarung di atas rumah. Tidak mau tinggi, mulai tinggi sekarang. Balik lagi ke bawah. Jauh ke arah kiri. Dipancing ke kiri sama Adit. Wah, udah nempel nih. Woi, Adit memenangkan, bener. Emang Benwin itu gelasannya enak buat ganjel. Benwin itu kalem mainnya, harus emang dibawa kalem. Ganjel doang ya Pak Adit. Joki gulung guys. Joki gulung Agung tempel. Belum mulai kita lihat Pawang mau lawan Pancanaka nih. Layangannya keren banget saya lihat nih. Wih, sapi balap guys. Dengan lukisan-lukisannya keren banget yakin. Jos Pawang nih mantap. Kita lihat di langitnya bareng Pancanaka di atas. Pertandingan segera dimulai. Ini sama-sama tim nasional nih guys. Kita lihat di langit ini. Ong sapi balap sebelah kiri. Wah, Pancanaka udah ngobok dari atas itu dia. Siapa yang akan menang? Garang. Men, Pancanaka ngobok dari atas. Kita lihat lagi masih. Sapi balap sebelah kiri Paom Pancanaka ini dia di atas sebelah kanan. Coba mancing ke arah sebelah kiri guys.
Andalan Pawong adalah gelasan ceker. Ceker sapi balap dari Jawa Timuran. Kita lihat ini dia udah saling mendekat. Hampir. Ada layangan lagi gaduh juga di atasnya, guys. Ini dia, kalau udah di bawah. Udah di bawah. Oh. Nyangkut. Udah nyangkut. Nang, Pak Ong, kemana nyangkut? Lanjut, kedua nih. Masih, Pak Ong lawan Pancanak. Bajai, cis. Masih. Sapi balap dikobok akhirnya belum. Kirain tumbang, belum juga. Kuat banget. Masih Pawong sebelah kiri. Masih kita liatin. Pancanaka ketemu Pawong sapi balap dari Jawa Timur. Tahan dulu guys, angin mulai pindah. Kita lihat nanti. Mulai kembali. Udah ngobok aja nih dari tim Pancanaka nih. Tahan kembali guys. Kanan siap, kiri siap. Ya. Oke, kembali. Alot guys, pertarungan ini. Sama-sama pemain terbaik tempel masih di bawah. Pawong santuy saja. Masih jepret-jepret tapi nggak kena. Saya harus mundur. Mabuk lagi. Wah, kena kali ini kobokannya. Pawong habis dikobok akhirnya. Keren. Kobokannya kembali kedudukan 1-1. Masih Pawong ketemu Pancanaka. Kita lihat di langitnya nih. Siap. Ya. Oke, prewit sudah dimulai. Apakah kembali dikobok Pawong? Kita lihat pertarungannya, guys. Ya, tahan dong.
Oke, masih ditahan sebentar. Ada gangguan teknis. Siap. Oke, kembali lanjut. Pancan aku udah siap ngobok lagi, guys. Apakah kau nggak akan kecolongan? Masih di bawah mainnya, guys. Gitu. Mulai. Bersilangan. Pancana ke mundur, akhirnya nggak kena dikobok, poong. Masih lagi, masih lanjut. Gila. Gila pertarungannya. Keras. Awalnya kalem, tapi langsung keras. Lagi menyusun lagi. Saya ganggu nggak ini? Kita lihat kembali. Susun rencana balik. Dan masih Pancanaka, Paoong. Ini dia udah siap kobok-kobokan. Iya. Tahan lagi. Mulai kembali susun rencana. Masih di bawah mainnya dari tadi. Ngambil ancang-ancang untuk main pongkol. Ini dia udah mulai mongkol. Bang, batas pongkol lewat. Diulang kembali. Tanya, siap-siapin fisik dan mentalnya yuk. Kita lihat pertarungan kembali. Alot nih main, sama-sama timnas. Untuk bagiannya sudah mendapatkan dua orang di sini yang lolos adalah Ricky Pejuang Senyum itu dan Yudi Nanai Hoki. Wuhong. Tumbang airnya cepat dari bawah. Pancanaka yang ketiga sekarang. Keren, Paoong tumbang. Mungkin belum hokinya dari tadi sabar. Dan berapa kali diulang, akhirnya Paoong dengan tidak sabar kalah. Kang Yana masuk ke berikutnya, sekarang ketemu Basit, Bang Edo. Bang Basit. Kita lihat pertarungannya Pak Yana, ini dia layangan, guys. Bang Basit. Segera ke lapak A supaya kita buat di lapak A untuk mempercepat waktu untuk mempersingkat waktu. Aduh, wih, jepretannya jelegur abis. Bang Edo keren, mantap. Langit biru ya, oke, langit biru. Dari tim mana nih? Tim Bandung. Bandung ya? Oh, timnya Pak Akeo bareng, enggak? Oh iya, oke, siap, keren. Player Pancanaka, anjir, 2-1 bang ya, keren abis. Belasannya Pancanaka bang. Oke. Sekarang ketemu Adit dari Denwin, ketemu dari Royal Glass sebelah kanan, baju putih.
Oke, layangan sudah di atas dua-duanya. Ini dia layangannya udah terlihat. Ini dia udah bersilangan. Masih kalem, masih nyusun rencana. Gak mau ke bawah kanan dipancing. Ini dia udah mulai beradu. Ini ngobok Adit. Musuh udah mundur. Ini dia main bawah. Angin tipis. Dua-duanya coba main slow. Ini dia. Anjir, Adit kena. Dimenangkan Royal Glass. Biru ketemu Bang Yana dari Depok. Sekarang permainan kedua nih Kang Yana sebelah kanan. Ya kalau update enggak ada masalah. Yang ini nih, yang ini nih yang ganteng. Tadi dimenangkan langit biru. Pak, siap. Ya. Oke, ini dia langit biru udah siap-siap. Dan Kang Yana di sana udah spread-spread juga. Ini dia layangannya. Ada di mulu mesin Bang. Ada. Udah mulai menyilang guys. Langsung jepretannya luar biasa, kembali 2-0 guys. Ini padahal bermain sukai belum lama ya guys, tapi lumayan jepretannya kenceng banget. Mantap. Adit kembali permainan kedua, masih ketemu Royal Glass. Adit masih di sebelah kiri, Royal Glass di sebelah kanan. Apakah yang terjadi? Apakah terjadi di sana? Mencoret, luar biasa. Ini dia. Oke, masih kalem-kalem nyusun-nyusun rencana nih guys dari tadi. Karena anginnya juga tipis-tipis nih, udah menjelang sore. Ya, babak selanjutnya antara Jeda Brother lawan Alim MPL. Udah mulai bersilangan, ini dia udah mulai ngobok itu. Adit tumbang 2 kali, akhirnya Adit tidak bisa melanjutkan buat berikutnya. Mantap Royal Glass.
mulai lagi sekarang Bang Encek nih. Pemain timnas juga nih Bang Encek nih. Lawan Bang Basit dari sebelah kiri ini. Kita lihat pertarungan di atas. Cek di atas, Bang Basit di bawah. Langsung jebret abis Bang Cek, keren. Kasar mainnya, mantap. Tumbang Bang Basit kali ini.